Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan di Orion, pusat komputer Mangga 2. Ini lokasinya tidak jauh dengan ITC Mangga 2, tidak jauh dengan Mall Mangga 2, ini bertetangga. Ini salah satu pusat komputer juga yang ada di kawasan Mangga 2. Dan kita akan keliling-keliling bagaimana suasana terkini dari Orion, pusat komputer yang ada di Mangga 2 ini. Pastikan buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk bantu like, comment, subscribe, dan bantu share video ini juga biar video ini semakin banyak yang menonton. Kita masuk dari pintu samping yang berhadapan dengan Mall Mangga 2. Kita lihat suasana di dalamnya. Ternyata masih banyak tenan yang tersedia untuk toko-toko komputer ataupun tempat servis dan aksesoris-aksesoris komputer. Ada juga yang berjualan printer di tempat ini, dan kita akan jalan-jalan melihat bagaimana suasana di area lain dan lantai-lantai berikutnya. Ini meskipun lokasinya tidak terlalu luas, namun untuk tenan yang tersedia juga terlihat sangat lengkap sekali. Kalau kita perhatikan untuk suasana pengunjung memang tidak ramai ya bila dibandingkan dengan Mall Mangga 2, namun untuk tenan-tenan yang tersedia ataupun toko-toko laptop, toko komputer, dan toko printer ini masih banyak sekali yang tersedia di Orion. Ini suasana di lantai dasar seperti ini ya, dengan tenan-tenan yang tersedia, toko laptop dan toko-toko komputer, toko printer juga ada. Kita akan keliling-keliling menuju lantai berikutnya. Kita akan naik ke lantai atas. Seperti apa suasana di lantai atas, kita lihat aja nanti bagaimana suasana di lantai berikutnya. Ini untuk penjualan, kalau saya perhatiin juga sudah beralih ke penjualan secara online, meskipun untuk pengunjung yang datang langsung ini tidak ada, namun untuk tenan-tenan ini masih eksis dengan melakukan penjualan secara online, terlihat dengan aktivitas packing-packing barang yang ada di Orion Mangga 2 ini. Di sebelah sana ada toko VCD buat gamer juga, dan tentunya juga tidak kalah menarik untuk Orion pusat komputer Mangga 2 ini. Bila teman-teman cari barang-barang elektronik, bisa mungkin datang langsung. Bila tidak didapatkan di Mall Mangga 2, bisa bergeser di Orion Mangga 2 yang letaknya bersebelahan langsung dengan Mall Mangga 2. Kita sudah pindah lantai di lantai 1, dan ini suasananya seperti ini. Di sebelah sini masih banyak tenan-tenan toko elektronik, karena ini memang pusatnya elektronik, jadi ya isinya barang-barang elektronik semua. Dan ini barang-barang yang dijual di tempat ini seperti komputer, laptop, kamera, dan printer juga ada dijual di tempat ini. Jadi banyak pilihannya yang bisa kita dapatkan di tempat ini. Selain menjual, juga menerima servis untuk barang-barang elektronik. Jadi seperti ini suasana di lantai 1 dari Orion Mangga 2. Ini juga kondisinya sama, tidak jauh berbeda dengan lantai dasar. Untuk aktivitas pengunjung memang tidak tampak ramai, bahkan boleh dibilang sepi. Namun untuk tenan-tenan yang tersedia juga masih banyak sekali untuk barang-barang elektronik yang dijual di tempat ini. Dan aktivitas packing juga masih terlihat banyak di toko-toko yang tersedia, karena mungkin sudah beralih ke penjualan secara online.
sebelah sini juga masih tersedia ini barang-barang elektronik. Dan kita akan berlanjut ke lantai berikutnya. Kita akan melihat suasana di lantai atas. Ini di lantai satu seperti ini. Kita akan lihat bagaimana suasana di lantai berikutnya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya, untuk sedikit memberikan informasi kepada para penonton semua tentang suasana terkini dari pusat komputer Orion yang ada di kawasan Mangga 2. Kita sudah sampai di lantai 2. Ada tenannya Fuji Film di sebelah sini juga masih tersedia. Fuji Film di sebelah sini, ada toko kamera tentunya ya. Kamera Fuji Film di sebelah sini juga tersedia toko drone. Ini banyak sekali untuk drone yang bisa dipilih di tempat ini, bisa dibeli dengan kamera-kamera lainnya dan aksesoris-aksesoris lainnya tentunya. Tentu untuk toko-toko yang menyediakan barang-barang elektronik di sini sudah lengkap semua. Seperti ini, di sebelah sini Fuji Film tadi ya. Jadi seperti ini suasana di lantai 2. Ini juga tidak jauh berbeda dengan kondisi lantai-lantai yang sudah kita kelilingin. Dengan tenan-tenan yang ada, masih sangat lengkap sekali. Kita lanjut aja ya, keliling-keliling menikmati suasana di lantai 2 ini. Di sebelah sini juga masih tersedia untuk toko elektronik dengan barang-barang yang bervariasi dijual di tempat ini. Dan ini juga terhubung dengan Mall Mangga 2 secara langsung. Kalau mau menuju Mall Mangga 2 bisa menuju jembatan ini untuk langsung masuk ke Mall Mangga 2. Jadi memang Orion ini terhubung langsung dengan Mall Mangga 2 dan ITC Mangga 2. Jadi ada jembatan penghubung yang menghubungkan langsung 3 mall ini. Jadi tidak perlu keluar masuk, bisa langsung diakses dari dalam mall menuju mall yang satu ke mall yang lainnya. Karena lantai 2 ini sudah menjadi lantai yang paling atas, kita kembali lagi turun ke lantai bawah untuk menuju pintu keluar sambil jalan-jalan menikmati suasana di Orion Pusat Komputer Mangga 2 ini. Mungkin buat teman-teman yang mau cari komputer, mau cari barang-barang elektronik seperti kamera juga ada di Orion Pusat Komputer Mangga 2 ini. Jadi jangan ragu-ragu yang mau datang, bisa datang langsung untuk mencari barang-barang yang diinginkan berupa barang-barang elektronik di tempat ini. Mungkin sekian dulu lah video kali ini untuk update terbaru suasana dari Orion Pusat Komputer Mangga 2 Jakarta. Suasana untuk tenan-tenan yang tersedia untuk toko-toko elektronik ini masih banyak sekali pilihan, seperti laptop, komputer, printer, dan kamera. Jadi tidak jauh berbeda isinya dengan Mall Mangga 2. Namun untuk lokasinya memang tidak terlalu luas dan untuk bangunannya boleh dibilang lebih kecil dibandingkan dengan mall-mall yang ada di kawasan Mangga 2. Namun barang-barang yang tersedia yang dijual di tempat ini tidak kalah lengkap. Jadi silahkan pilih berbelanja di mana yang kalian suka. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bantu like video ini, bantu kasih jempol sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.